Hey teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrew Han. Dari kesempatan kali ini saya akan mereview Saint Cloud VTX Gulsen Aquarius Camus teman-teman. Dan di sini ada dua box ya teman-teman. Dan yang kita review kali ini Gulsen yang EX keluaran lama. Dan nanti di video selanjutnya saya juga akan melanjutkan yang ke original color yang baru keluar. Sebetulnya saya tidak ingin membeli ini, tapi entah kenapa kok lihat di picnya tuh kok keren sekali ya, jadi saya akhirnya membeli ini walaupun harganya sangat mahal kalau menurut saya. Dan ini saya pinggirkan dulu, dan sekarang kita lihat yang ini camusnya dari depan. Dan ini dari box samping, ini pose ancang-ancang mengeluarkan jurus Aurora Execution. Dan yang di box sampingnya Aquarius Cloud seperti ini. Saya pernah bikin videonya ini, yang apa objeknya ini, yaitu waktu eksperimen menjadikan Aquarius Yuga ya teman-teman. Dan ini di box belakangnya, ini beberapa pose, ini objeknya. Dan ini ada 5 wajah seperti ini. Dan ini boxnya ini bisa apa dibuka, nah, menjadi Pandora boxnya apa Aquarius. Oh, ini kebalik, jadi di sini, nah, ini Gucci ya teman-teman, Pandora boxnya. Dan di bawahnya, nah, seperti ini. Dan langsung saja kita buka. Oh, ini yang dibuka malah yang bawah ini ya teman-teman. Nah, ini di dalamnya ini ada 3 blister. Dan kita lihat dulu blisternya. Ini blister pertama, itu dari femur, bahu, lengan, tangan, apa ini, paha, kaki, lutut. Nah, ini gamisnya. Dan ini pelindung tangannya. Dan di blister yang kedua seperti ini ada kerangka bentuk objeknya. Ini gucinya, ini armor kepala, armor tubuhnya, armor perut, armor rock. Ini penutup kalau tidak memakai jubah, penutup di punggung. Dan di blister yang terakhir ini ada jubah. Dan di sini ada 4 wajahnya. Ini seperti apa ya, mendelik, ini tersenyum sinis, berteriak, ini memejamkan mata. Dan ini ada rambutnya, ini digunakan kalau apa waktu memakai armor kepalanya atau tiaranya. Dan di sini ada 7 pasang tangan ya, gabat mana 7. Dan yang satu ini untuk pose Aurora Execution seperti ini. Dan ini saya buka, saya skip saja teman-teman. Dan seperti biasa kita lihat dulu manual booknya. Ini gambar apa, Gucci, logo dari Aquarius. Dan ini step-stepnya, ini ada part-partnya di bagian sini. Ini part-part bentuk objeknya. Dan ini urutannya merakit seperti biasa, yang dirakit adalah tubuhnya dulu part-partnya, tapi kalau saya selalu kaki tangan dulu ya, jadi kebalik. Dan ini, nah, ini ke bentuk objeknya yang paling kiri. Ini sudah pernah saya rakit, dan sekarang langsung saja kita rakit ke camusnya. Ya, seperti ini teman-teman. Dan langsung saja kita pasang dari kaki dulu, kesukaan saya kaki dulu. Nah, seperti ini. Ini apa ya, Gulsen EX ini keren sekali teman-teman, saya rasa. Dan muncul apa, 2 versi ya, yaitu yang satunya yaitu original color atau OC ya teman-teman, kalau teman-teman apa menyingkatnya itu. Dan
ini armor kaki kirinya. Dan sayangnya tuh kalau yang OC itu ada beberapa tokoh ya yang apa, sudah sangat sulit. Salah satunya yaitu Gemini. Gemini itu rasanya dulu tuh keluarnya waktu PO apa-apa ya, cuma sebentar dah close ya seingat saya teman-teman. Dan saya pun di online shop atau di apa cari-cari di lelangan atau di apa itu tidak pernah apa menemukannya ya teman-teman. Dan ya, armor kakinya seperti ini, kelihatan keren. Dan sekarang armor tangannya ini kita lepas. Ini tangan ini kita pilih yang saya pasang yang menggenggam saja. Kita pasang dulu apa ini lengannya. Nah ini sebenarnya armor lengannya ini bisa dipasang atau enggak, karena kalau di filmnya atau di box depannya ini armor tangannya apa armor lengannya tidak dipasang ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya pasang saja. Dan ini saya pilih yang menggenggam saja tangannya. Dan kita tutup ini penutup tangannya ini. Ini kita lanjutkan ke yang tangan satunya. Ini lengannya dulu. Sama gini harusnya ya. Dan sekarang tangan satunya, nah seperti ini. Dan yang sini kita pasang tangan yang ini menggenggam saja. Dan penutup tangannya kita pasang juga ini ya. Dan armor kaki juga tangan sudah terpasang. Sekarang ke armor tubuhnya, kepalanya kita lepas karena nanti ada rambut panjang yang harus kita pasang. Dan kita mulai dulu dari perutnya. Ini Aquarius ini dulu saya beli seharga 1,2 juta ya teman-teman. Dan ini adalah apa ya, Golsen EX di era seia pertama saya teman-teman. Dan saya dulu sangat senang sekali memiliki Aquarius ini dan akhirnya juga mengundang teman-temannya. Sebenarnya saya dulu tuh hanya cuma ingin apa punya satu saja Golden Sagittarius, tapi ternyata apa ya teman-teman, setelah saya tahu wah Saint Cloud Meat ini bagus sekali ya teman-teman. Dan akhirnya teman-temannya pun akhirnya menyusul datang. Dan malah sekarang pun rasanya ingin sekali melengkapi ya teman-teman. Ya ini untuk armor rock ini yang bagian depan ini harus dilepas dulu. Dan ini kita pasang, ini cukup keren sekali. Dan sebenarnya ini ada yang keluar Cancer Original Color OC, tapi entah kenapa saya kok enggak minat ya teman-teman. Dan Dead Max-nya itu rambutnya warnanya ungu kalau enggak salah, kok ungu abu-abu. Abu-abu. Dan
Harganya pun sebenarnya juga tidak terlalu mahal, yaitu 1,6. Saya apa lihat PO-nya, tapi saya skip saja. Saya malah tertarik yang Camus ini, dan ini tubuhnya sudah selesai, dan sekarang ke armor bahunya. Sebenarnya di belakangnya ini ada penutup, tapi saya nanti akan memasangnya dengan apa jubah. Dan armor bahunya ini menurut saya keren sekali, teman-teman. Ya, ini bentuknya keren. Dan ini sisi satunya. Ini kita pasang. Dan enggak tahu ya, armor ini sudah saya sering bongkar pasang yang Aquarius ini, bahkan ke bentuk apa figurnya ini juga ke bentuk objeknya. Semoga saja tidak ada part yang patah karena sering saya lepas, terutama bagian bahu sini juga yang di bagian rok ini. Dan sekarang kita pasang rambutnya ini, ada rambut panjangnya ini. Ini kita pasang di sini, dan nanti kita pasang juga apa ya nama sayapnya itu. Ini agak susah. Begini sudah terpasang, dan ini kita pasangkan. Dan beginilah Camus yang tanpa jubah, seperti ini. Keren ya teman-teman, untuk apa EX cloth armornya itu juga keren. Dan ini armornya seperti ini kalau tidak ada rambutnya, karena rambutnya panjang jadi ini seperti ini. Dan ya seperti ini, saya pasangkan jubah saja. Seperti ini teman-teman, kalau memakai jubah cukup keren sekali kalau menurut saya. Dan rambutnya yang panjang ini oke sekali, dilihat dari belakang pun juga sangat keren Gulsen itu. Dan seperti biasa, ini semua adalah part-part armornya ini besi semua, kecuali yang bagian perut ini juga pelindung kanan, juga armor kepala. Ini armor kepalanya belum saya pasang. Fase selanjutnya saya coba begini teman-teman. Ini ya tangannya ini bisa apa dinaikkan ke atas. Ini yang apa armor bahunya ini agak ditekuk di sini, tapi harus hati-hati kalau terlalu apa ya ekstrim, takutnya patah. Ya pose simpel gini saja teman-teman sebelum saya tutup. Dan saya coba satu pose lagi terakhir. Pose terakhir simpel gini saja teman-teman. Ya, dan apa Aquarius Camus ini adalah kakek guru dari Cygnus juga. Sebetulnya saya ingin bikin pose adu Aurora Execution melawan Yuga ya teman-teman, tapi tidak tahu apa nanti di next video saja waktu apa mereview yang OC ini. Ini juga oke Camusnya. Dan dia adalah guru dari Crystal Sen, yaitu gurunya Yuga yang mengajarkan jurus Diamond Dust atau debu-debu intan ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya. Kalau teman-teman menyukainya, harap apa di like dan juga di share. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu sehat
dan juga rezeki lancar ya teman-teman, dan dimudahkan bahagiamu dan apa yang diimpikan terkabul ya teman-teman. Amin. Dan kita berjumpa di video selanjutnya, yaitu mereview Aquarius Camus Original Color ini. Dan jangan lupa, Burn Your Cosmo. Bye-bye.